Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak. Mbak. Kenalkan, nama saya Andi Naila Jati. Saya dari kelas 76 dan dari sekolah SMPN 32 Kota Bekasi. Negatifnya, hal positifnya tahu nggak Pak? Tahu. Stres. Daripada main keluar, mending main game di rumah, kabur. Habis itu bisa melatih kekompakan, kerjasama, gotong royong. Kalau ada musuh, kalau kenal semua, yang bantuin kan temen, ya nggak? Iya. Hal negatifnya tuh itu. Negatifnya pasti kalau main game dulu ngomel, bantuin cuci piring. Terus kalau ada temen main pada sombong, kamu aku main FF dulu gitu kak. Iya. Kalau ada yang main, kalau ada yang chat, bang cukup anjing. Iya itu suka kayak gitu, saya juga suka kayak gitu, tapi itu nggak boleh, itu harus kita langgar. Jadi kita kalau misalnya kalah itu kita harus istighfar. Kita harus mematuhi hal positifnya, jangan negatifnya, ya enggak? Ya. Coba kalau hal negatifnya, udah diusir sama emak lu gak ada. Main HP mulu, tak otak gak dibeliin. Wifi rumah dimatiin, lu gak perlu pada gandangan di jalan. Kan kasihan ya, dikasih makan ya Allah. Jadi daripada itu keluar keliaran malam-malam, pagi, siang, mendingan pulang sekolah ganti baju, buka HP, main Free Fire. Maaf sama teman-teman sekolah. Bagi yang PUBG juga, kita pengguna Free Fire tidak boleh menghina PUBG. Karena kita semua bersaudara. Kalau kalian menghina PUBG, sama aja kalian menghina ciptaan manusia. Manusia ciptaannya siapa? Allah. Naikin pangkatnya, jangan silver mulu, platinum ke, apa ke, diamond, siapa yang diamond di sini? Ada tiga. Yang pangkatnya masih di bawah siapa? Gak pernah hitung semain. Jadi, kalau misalnya kalian main Free Fire itu, kalian bisa undang teman-teman kalian, tanyain apa namanya, bisa mabar bareng-bareng. Kalau boleh bawa pekolah, boleh mabar. Kita lagi main kepet enak-enak, ada musuh di depan tuh gini, mana apa yang mulu, padahal baru main apa ya kan? Iya. Gimana gak emosi ya? Ya udah, gue kesel kan ya? Ya udah, tuh apa-apain aja tuh. Ya kayak gitu, baru main satu kali disuruh-suruh, ntar main lagi disuruh-suruh lagi. Ntar disuruh belajar, disuruh tidur. Kapan main FF-nya? FF itu sama aja kita mengembangkan karya kita dalam kekompakan, gotong royong. Sila keberapa coba? Iya. Nah, kalau kita main FF sama aja kita menetapkan nilai-nilai Pancasila. Yeah.
Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.